Balik lagi bersama saya Anci Project. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Super Sus lagi, bukan mainnya, tetapi saya akan membahas di game Super Sus ini fungsi donat ya, yang ada di event ini, yang ada di pojok kiri bawah ada tulisan Newbie Growth Plan. Kalau kalian baru main, kalian akan mendapatkan ini ya. Kita klik aja. Dan sini ada tantangan donat dan sini kalian bisa klaim donatnya ya. Kita klaim donatnya dan nah fungsi donatnya itu kalian bisa mendapatkan hadiah dan kalian bisa membuka kotak-kotak untuk mendapatkan hadiah guys. Oke, untuk membuka kotak hadiahnya yang ini guys. Jadi di sini ada kotak Iron Harta. Untuk membukanya ada kita harus membukanya dengan 6 donat ya. Dan sini ada kotak apa ini? Kotak kemuliaan level 1, kemuliaan level 2. Dan sini kotak ungu ya. Dan sini ada hadiahnya guys. Ada hadiahnya. Sini kalian bisa lihat ya. Kalau ke kotak yang ini hadiahnya cuma ini kesempatan teman-teman kartu. Oh ini kotak premium harta guys, dan ini kotak iron harta. Ini gak tahu ini kok gak ada namanya ini. Dan ini ada kotak premium harta, dan ini ada kotak warden harta guys. Kita coba ke kotak iron harta dulu ya. Kita langsung pencet buka sekarang menggunakan 6 donat. Langsung saja kita buka. Oke, kita mendapatkan cokis ya. Oke, dan saya akan membahas cokis juga nanti guys. Oke, sini kita dapat ini ya. Oh, jadi puzzle-puzzle ini kalian bisa mendapatkan kalau udah mencukupi puzzle-nya udah 120, kalian bisa akan mendapatkan bundle yang kayak gini guys. Oke, dan sini ada buka sekarang, kita klik lagi dan kita cuman memerlukan 5 donat. Kita langsung buka aja, kita langsung open. Oke, kita dapatkan 32 cokis dan dapat lagi 5 ya. Dan sini kita harus mengumpulkan puzzle 280 untuk mendapatkan baju kayak gini guys. Jadi fungsi puzzle itu kayak gitu ya. Dan di sini saya sudah mempunyai 13 dan di sini saya mendapatkan satu puzzle dan totalnya udah saya dapat 3 dan pengumpulan puzzlenya cuman 120 guys. Dan sini saya mendapatkan kartu serif guys. Oke, lumayan ya. Oke, sini saya mendapatkan kartu serif dan saya mendapatkan peran baru guys, yaitu Engineer. Engineer berpengalaman dalam semua perangkat di kapal mereka dapat melakukan perjalanan melalui ventilasi dan memperbaikinya kapan saja. Jadi oke, ini udah aku bahas di video sebelumnya. Oke, sini ada premium harta, kita langsung buka aja. Dan untuk membuka premium harta ini kita harus memerlukan 15 donat guys. Kita buka aja, kita buka sekarang. Apakah kita akan hoki? Oke, kita bismillah guys. Oke, di sini kita mendapatkan 42 cokis dan 11 itu ya. Puzzle untuk mendapatkan bandel ungu ini dan cuma satu ini. Dan saya mendapatkan dekorasi baru yaitu Winter Sun kepala guys. Ini topi Sinterklas warna hitam ya. Oke. Lumayan ya, gratisan. Dan saya mendapatkan peran baru lagi yaitu peran Joker guys. Peran Joker ini dia berdebat dan berteriak dalam pembelaannya, melakukan pertunjukan yang melelahkan untuk membuat dirinya dikeluarkan. Waduh, ini badut guys. Oke, kita buka ini lagi ya, Warden Harta. Kita klik buka dan
Kita cuma memerlukan satu donat ya untuk membukanya. Kita langsung buka sekarang aja dan kita klik. Apakah kita akan hoki dan kita mendapatkan 12 chokis? Lumayan, dan kita mendapatkan kayak gini lagi. Fungsi ini, fungsi chokis itu kayak mana? Jadi kita cari dulu fungsi chokis itu. Jadi fungsi chokis ini guys, kalian bisa tukarkan bundle di bawah ini kayak gini. Kalian bisa beli ya chokisnya untuk mengumpulkan itu. Ini ya, kalian bisa tukar untuk seberbasis digunakan untuk membuat Philadelphia Sheriff. Oke, dan ini kalian bisa juga gunakan cokinya untuk membeli kartu impostor, digunakan untuk meningkatkan. Dan di sini kegunaan donat lainnya, kalian bisa beli topi dengan 25 donat. Dan sini ya banyak ya. Dan sini juga ada topi kepala menggunakan 90 donat. Dan ada 500 donat ya. Mask ini adalah wajah. Harganya 360. Dan yang paling mahal itu ada ini ya, mahkota yang harganya 3000 donat guys. Mahal juga ya. Oke, ini apa ya? Batal juga. Oke. Lah, batal. Oke. Oke, guys ya, mungkin segitu saja info kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan notif loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan oke, guys, sampai jumpa di konten selanjutnya, dan kita akan membahas game ini lagi ya di konten selanjutnya. Bye bye.